Ustadz Yusuf Mansur telah mempersiapkan rencana nikah muda anak perempuannya, Wirda Mansur. Yusuf Mansur telah memiliki bayangan untuk menikahkan anaknya di Stadion Gelora Bung Karno. Namun rencana pernikahan tersebut belum akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Lantaran Wirda belum menemukan pasangan yang cocok dengannya. Hal itu disampaikan dalam kanal YouTube Cumi Cumi yang tayang pada Senin 7 Maret 2022. Ya jodohnya belum ada Kak Wirda, kita lagi berdoa, dan saya pengennya nanti nikahnya di GBK, ujar Yusuf Mansur. Selain itu, Yusuf Mansur juga melontarkan kalimat candaan ketika berencana menikahkan anaknya di GBK. Biar panitia punya kepulangan modal, ujar Yusuf Mansur sambil tertawa. Selama ini Yusuf Mansur mengaku banyak orang tua yang datang menemuinya. Para orang tua tersebut berniat untuk memperkenalkan anaknya kepada Wirda Mansur. Udah banyak orang tua yang datang pengen ngenalin anaknya, ujar Yusuf Mansur. Menurut penuturannya, Wirda juga dengan senang hati menerima perkenalan tersebut. Kak Wirda juga 1-2 ikut saling kenal, ujar Yusuf Mansur. Hanya saja Yusuf Mansur menyebut anak muda sekarang berbeda dengan anak zaman dahulu kala. Kini Yusuf Mansur hanya mengikuti alur takdir soal jodoh anaknya. Ya tapi anak sekarang beda sama anak zaman dulu ya, ngalir aja, ujar Yusuf Mansur. Sementara itu, rencana untuk menikahkan Wirda Mansur di GBK tampaknya bukan hanya keinginan ayahnya saja. Yusuf Mansur mengatakan, semua anggota keluarganya menginginkan Wirda Mansur menikah di GBK. Nanti kalau emang nikah maunya di GBK itu, kami semua, ujar Yusuf Mansur. Tak hanya itu, ia juga memiliki rencana lain soal lokasi pernikahan Wirda Mansur. Yusuf Mansur mengaku ingin menggelar acara pernikahan anaknya dengan pemandangan sungai yang luas. Mau nikah di GBK dan di sungai yang gede, ujar Yusuf Mansur. Akan tetapi semua rencana tersebut tergantung daerah asal calon suami Wirda Mansur. Kalau suaminya dari Sumatera Selatan kan berarti di Sungai Musi. Kalau dari Kalimantan ya di Sungai Kalimantan yang gede. Kalau dari Arab ya di Laut Mati, ujar Yusuf Mansur. Di sisi lain Yusuf Mansur mengaku mendukung Wirda Mansur untuk menikah muda. Alasannya karena ia menganggap nikah muda sebagai hal yang keren. Dari dulu saya arahkan untuk menikah muda, karena nikah muda itu keren, ujar Yusuf Mansur. Ia tak ingin anaknya terlibat zina di usia muda. Sehingga ia mendukung Wirda Mansur untuk segera menikah. Yang gak keren itu zina muda, masih muda udah zina, ujar Yusuf Mansur. Kalau nikah muda sampai kapan juga bagus aja, imbuhnya. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, jangan lupa like, komen, bagikan, dan subscribe.